Free Fly bersama Kansa. SFO IG-nya Kansa. Kansa underscore Nur Alifa. Dan juga subscribe channelnya Kansa. Kansa 11. KANZA 11. Teman-teman semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel, gengs. Ketemu lagi sama aku, Kansa nih. Guys, jadi di video aku kali ini aku bakalan update ya perkembangan burung merpater aku, si Pufra. Nah, jadi kan aku itu nyoba ya untuk menyilangkan burung merpati sama burung puter, dan hasilnya burung merpater. Jadi di video sebelumnya aku pernah ngomong kalau aku bakalan update terus perkembangan si Pufra dari aku ngelatih sampai nanti dia bisa free fly. Dan kali ini aku bakalan update perkembangan si Pufra. Sekarang si Pufra ini aku bakalan coba untuk itu ya, perdana. Teman-teman penasaran kan? Sebelum teman-teman lihat video perdananya si Pufra, aku mau coba ngeurbanin dulu Abu Nawas sama si John. Ini di belakang aku udah ada pohon-pohon tuh ya yang rimbun. Nah, sekalian ini aku juga mau ngetes tingkat kebondingan si Abu Nawas sama si John. Oke, okay, let's go. Oke, okay guys, jadi di sini tuh gerimis. Semoga aja nanti hasilnya bagus dan si Abu Nawas sama si John bakal balik lagi ke aku. Oh iya, btw ini aku tuh sekalian udah aku pasangin sawangan ya, wow, di si Abu Nawas sama si John. Jadi nanti dia biar pas terbang aku tahu gitu kondisi mereka di mana gitu kalau nanti lagi kehalangan pohon. Dan itu kayak di komplek itu ya, guys. Sepi, makanya kalau aku ngeriwitnya kayak si suaranya tuh, si suara piriwitnya tuh langsung kenceng gitu, hey, daerahnya. Pikir kita harus berani. Oke, wow, ini aku bakal keluarin dulu si John, karena kalau enggak nanti dia auto play gitu, belum tahu sport. Nah, ini sport baru ya, guys. John, kamunya, aduh jangan bikin ngeri luas. Semoga aja ini hujannya nggak terlalu besar dulu. Ini hujannya nyepis. Oke, kita mainin dulu sejenak. Lihat sprotnya, guys. Spotnya ya. Tuh, kamu review dulu ya. Kita kasih dulu makan supaya ada energi. John, kamu harus terbiasa ya, John, melihat motor-motor sama mobil-mobil kayak gini. Ya nggak gampang kaget gitu, jadi kalau mau free fly di mana-mana juga dia nggak gampang kaget ya. Oke, okay guys, jadi nanti aku bakalan ngelemparin si Abu Nawas sama si John tepat di pinggir jalan ini. Jadi guys, di sini selagi banyak pohon-pohon besar, di sini juga banyak rumah-rumah yang tinggi-tinggi ya. Nah, ayo kakinya kesangkut ya, John. John dari kemarin di box ya. Jadi ini baru-baru kita akan olahraga John sama Abu Nawas. Tadinya aku kalau mau ngelatih Abu Nawas sama John biasanya di atas rumah kan. Tapi kalau keseringan dilatih di atas rumah tuh nggak baik ya, guys. Takutnya nanti kalau lagi di free fly dia malah pulangnya ke rumah. Gimana nih menurut teman-teman, tempatnya ekstrim gak nih? Udah banyak motor-motor, mobil yang lewat, lumayan juga ya gitu ya. Terus di sini juga banyak rumah-rumah yang tinggi-tinggi, pohon-pohon juga yang tinggi-tinggi, pohon kelapa, pohon apa itu ya. Tapi ini dari gerimisnya kayak udah mulai berhenti tapi masih ngecelak-ngecelak. Hey. John. Oke, okay guys, itu ayah aku lagi mau bukain kandangnya ya, boxnya supaya si Abu Nawas bisa keluar. Nah, ini si John tenang, udah tahu ya spotnya di sini, spot ya, spotnya di sini. Tenang. Bu. Abu. Tuh. Ya, saat masih bingung. Tuh, itu yang dipakein sawang itu si Abu Nawas ya, tempat. Oh. Eleh kan
bener langsung auto si Abu ngajakin Hiber aja itu. Oke, itu mereka langsung nge-vlog, dia langsung terbang tuh di situ tuh, tuh. Ini aku tetap di spot yang tadi aku ngelempar mereka. Tuh. Ini mereka kehalangan sama rumah besar itu ya. Hey. Ih, gempa. Oke. Okay. Kita kasih kode dulu. Ya, mereka enggak terlalu bablas ya, jauh. John. Ini mirip kecil juga, ini sudah terdengar ya, gemak gitu. John. Oke, mulai ke sana. Nah, jadi itu si John sama Abu Nawas tuh kondisinya itu ke sana, ke belakang pohon, makanya kehalangan pohonnya. Mana mereka ini? Oh, itu. Oh, jol-jol kayak ada di sana. John! Semoga aja mereka gak takut ini sama motor sama mobil yang lewat. Guys, aku susun aja deh, tadi muter-muter. Oke okay guys, jadi aku udah selesai tadi coba untuk urbannya mereka. Tadi kayaknya mereka udah mau sempat turun, tapi tadi muter-muternya masih di belakang pohon, makanya pas mau turun mungkin agak susah. Tapi alhamdulillah mereka turun lagi ya. Yaudah, langsung aja simak videonya waktu aku mendadain si Kufra. 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 Dan dia turun tepat di tangan aku, jadi dia udah bisa mengendalikan gitu. Wih, keproduktif cermin. Oke, sekarang aku bakal coba lemparan kedua Kufra, tapi karena dia baru perdana kan, jadi kayaknya mungkin dia baru sebut aja itu udah agak ngap-ngapan ya. Ini aku ke lapangan ini bawa Abu Nawas, John, sama Kufra. Staying up when I go out, you gotta know I'm all yours. But when I say what's that about, you start slurring your words. Tell me what you have to say.
Oh, apa? Usra. Usra. Iya kan? Usra. Usra. Ih, halus, eh. Wih, gak bisa. Eh, nah, itu kiri-kiri, awur. Oh, iya. Yeah.